Halo sahabat papan. Lagi-lagi internet dihebohkan dengan berbagai macam hal. Kali ini berdasarkan kisah yang dibagikan oleh orang Johor Long Cheng Yi pada akun Facebooknya, diceritakan pada Kamis 4 Juli 2019 lalu, ada seekor biawak raksasa yang memanjat rumahnya, yang kemudian dia memanggil petugas pemadam kebakaran untuk menangkap biawak tersebut. Sebelum berhasil ditangkap, biawak tersebut bahkan menyelinap pergi dan melarikan diri melalui saluran pembuangan. Untungnya, petugas berhasil menangkap biawak tersebut dengan berbagai cara. Lalu melalui akun Facebooknya, dia membagikan foto biawak raksasa yang memanjat pagarnya dengan deskripsi, "Anda mungkin memiliki anjing peliharaan di rumah, tapi saya punya kadal besar di sini." Dan hanya beberapa hitungan waktu, foto tersebut mendadak viral. Viral dijadikan meme oleh para netizen. Berikut adalah beberapa meme-nya. Gimana nih pendapat kamu? Atau kamu punya versi sendiri? Kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Thank you.